Indonesia sweep forward in number. Edge of the area, taken down. Finger ends, and somehow he's because of this. Let's have another look at this one. It happened rather swiftly and rather unexpectedly. A little wriggle through to the edge of the zone. And, well, he weaved a way through, and the goalkeeper's clawed the Oracle and scored a fabulous goal. Oh, the free kick goes. Launched in. It's in. And Indonesia have suddenly found a way through. And the one who is taking the salute is Rune Rumaniak. Well, it came from... Makin terbuka lebar. Ini sangat baik dari pergerakan Ivar Jenner. Umpan terobosan sangat baik kepada Marcelino Ferdinand di kotak penalti. Marcelino! Dunia! Alhamdulillah! Gol kedua dari Ferdinand. Dan gol ke-7 Indonesia membuatkan menjadi 7-0 Bung Doni. Ya, dan saya harus tambahkan asis ke tengah tepatnya oleh Arhan Fikri. Oh, umpannya terlalu rendah Arhan, tapi jatuh di kaki Jenner. Kembali lagi ada Arhan ke kiri lagi, siapa yang tepati lagi? Oh, masih Jenner. Oh, tepat berada dalam posisi penjaga gawang Chun Chang-hyun yang berdiri tepat berada dalam Jenner. Umpan terobosan, pindah posisi, ada Egy Maulana Fikri, masih Egy di kotak penalti, masih Egy, shooting Egy dan gol ketiga Egy buat tim nasional untuk menambahkan dan menggandakan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan menjadi 5-0, sebuah progres gol yang sangat-sangat macet. Manis dan cantik tadi Bung Maruf lewat tepakan kaki kiri yang benar-benar sangat terarah ke pojok kiri penjaga gawang Bahtiar Babaes tadi Bung Maruf. Sebuah skema serangan balik yang sangat cepat, sangat tepat, kemudian dieksekusi dengan sangat sempurna oleh Egy Maulana Fikri dengan tendangan kaki kirinya. Kita lihat bagaimana Stefano Lillipali memberikan umpan, kemudian Egy masuk ke dalam, tembakan kaki kiri, kaki terbaiknya, dan kemudian gagal diantisipasi, gagal ditepis dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Turkmenistan, Babayev Badai. Needs it for Bagas, still Bagas, Bagas! اللاعب السريع يبحث عن التصويبة يبحث عن التصويبة ممكن ممكن يصور ممكن يصور مرمى الأول يبحث عن التصويبة جات التصويبة يا سلام الرابع يا سلام الرابع يا سلام الرابع أيضا عن طريق رودري فيلا يا سلام الرابع لكن شاهد من وين مر شاهد من وين مر بكل سهولة مر من اللاعبين بعد ذلك مر من المدافع ناصر بخشو أيضا مر عن طريق أحمد السيل وصور صعب على الحارس صلاح زكريا Kerosene smile, was full of hope, now I'm turning senile.
tendangan adalah Fuad Salah, pada Fuad Salah gol. Ya, seperti yang kita katakan bahwa memang bagaimana kita untuk menggunakan kesempatan dari seorang Fuad Salah dan ini dilihat bagaimana Bambang memberikan kesempatan. Itu dia tadi guys, gol-gol ciamik timnas Indonesia yang pernah hebohkan jagat raya. Menurut kamu nih, gol timnas Indonesia mana yang paling keren sampai bikin kamu takjub? Tulis di kolom komentar ya. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.